itu. Masya Allah. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, sekalipun kamu berada dalam benteng-benteng yang tinggi lagi kukuh. Ya, nak nyeruk daripada mati, buatlah kubur. Duduklah dalam kubur tu tuan-puan sekalian. Manusia tak boleh masuk, haiwan tak boleh masuk. Ya, kita jagalah, kawallah, tapi ingat, mati tetap boleh datang. Ha, ini gambaran yang Allah nak tunjukkan muslimin muslimat sekalian bagaimana hakikatnya kematian tersebut. Jadi baik kita lihat dalam kitab ini tuan-puan. Tadi ustazah bawa bab yang ketujuh menjelaskan bahawa kematian itu akan datang tiba-tiba dan adanya gambaran yang Allah tunjukkan bahawa ketika mana mati ada manusia yang akan menyesal semenyesal-menyesalnya. Seperti mana yang Allah jelaskan dalam surah Al-Munafiqun ayat ke-10 hingga ayat yang ke-11. Ayat ni selalu muslimin muslimat kita baca untuk mengingatkan kita bahawa di sana orang-orang akan menyesal ketika mana meninggalkan amalan pertama, amalan sedekah. Mati nanti menyesal. Ya, sebab tu pernah saya kongsikan tuan-puan, ada sahabat ustazah istiqamah. Dia panggil sedekah dia sedekah subuh. Bila sebut sedekah subuh, maknanya setiap hari preparation untuk sedekah dibuat pada waktu pagi. Setiap hari ada diasingkan daripada sebahagian harta yang Allah berikan untuk sedekah. Kata sahabat ustazah, kadang-kadang saya buat setiap pagi tu, ini sedekah untuk saya, kadang-kadang saya niatkan ini sedekah untuk arwah mak saya. Ya, tiap-tiap hari ramai orang yang dia boleh ingat, atuk dia, arwah nenek dia. Ya, dengan niat apa? Ya Allah, mudah-mudahan pahalanya ini engkau sampaikanlah ya Allah kepada sekian-sekian. Tapi subhanallah, istiqamah. Ya, kalau lihat pada ayat surah Al-Munafiqun 10 hingga 11, maka yang dikatakan oleh orang yang nak mati tu muslimin muslimat, fa'as-saddaqa wa akum minas-salihin, nak jadi orang soleh. Jadi seolah-olahnya masa hidup 40 tahun, 50 tahun tak sempat nak jadi orang soleh. Berapa tahun yang paling tua kat sini? Ya, seolah-olah macam tak cukup 60 tahun untuk jadi orang soleh. Kena ekstra lagi umur. Ya, jadi sebab itu tuan-puan, sekarang kita design kematian kita. Kita nak husnul khatimah, maka yang pertama sekali muslimin muslimat mesti tanam dalam hati kita masing-masing rasa kerinduan dan keinginan yang membuat-buat untuk bertemu dengan Allah.